Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bidang keamanan cyber selama tiga hari dari 17 hingga 19 Oktober 2023, bertempat di Aula Distrikpora, Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Kebumen, menggelar pelatihan Cyber Security Fundamental. Kepala Diskominfo yang diwakili Sekdin Kominfo Dewi Indri Astuti mengucapkan terima kasih kepada BSSN yang telah memberikan kepercayaan kepada Kebumen untuk memberikan pelatihan. Diketahui di Provinsi Jawa Tengah hanya ada tiga kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan ini, yaitu Kabupaten Tegal, Purbalingga, dan Kebumen. Kegiatan yang diikuti para ASN di OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemkap Kebumen ini dibuka oleh perwakilan dari BSSN, Moraha Ritonga, yang juga pemateri. Dalam sambutan kepala BSSN disampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM bidang keamanan cyber agar memiliki kompetensi mendeteksi kerentanan sistem, mengatasi serangan cyber, dan melakukan investigasi insiden. Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi dari para narasumber yang berasal dari BSSN meliputi pemahaman tentang landscape keamanan cyber Indonesia dan ancaman keamanan cyber, best practice sebagai pengguna teknologi informasi, dan konsep dasar incident handling, persiapan deteksi dan analisis, serta konsep dasar incident handling, pemulihan dan evaluasi insiden. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV memberitakan.